Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, waspadalah. Hati gelisah dan pikiran yang tidak tenang bisa menjadi penyebab utama penyakit kronis dan mematikan. Benarkah kesehatan tubuh kita dipengaruhi kondisi hati dan pikiran? Benar sekali. Jika hati dan pikiran kita gelisah, akan membuat tubuh memproduksi hormon kortisol yang bersifat asam yang akan merusak sistem imunitas di dalam tubuh. Hormon kortisol mengakibatkan pengentalan darah yang berisiko munculnya penyakit berbahaya seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, hepatitis, dan penyakit mematikan lainnya. Jika hati dan pikiran kita tenang, tubuh akan memproduksi hormon anti-stres yang bernama endorfin. Oleh karena itu, Anda membutuhkan Tasbih Al-Zahya yang merangsang tubuh memproduksi hormon endorfin. Tasbih Al-Zahya. Tasbih, sekaligus alat kesehatan buatan Samsung Medical Korea yang terbuat dari turmalin yang berguna untuk terapi far infrared, terapi ion negatif, sekaligus terapi biomagnetik. Tasbih Al-Zahya membuat keimanan, ibadah, sekaligus kesehatan menjadi lebih sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bertasbih dan berzikirlah sebanyak-banyaknya. Dan dengan berzikir dan bertasbih, hati kita, pikiran kita menjadi tenteram. Dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan lain yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang ini sudah ada Tasbih Az-Zahya. Bertasbih menjadi lebih praktis di mana saja, kapan saja. Seperti yang saya gunakan ini, dengan Tasbih Az-Zahya saya bisa bertasbih kapan saja di mana saja. Alhamdulillah, dari segi manfaat kesehatannya saya jadi tidak gampang stres. Keistimewaan Tasbih Al-Zahya, desain elegan terbuat dari 99 butir batu mulia turmalin yang memancarkan sinar inframerah jarak jauh, dilengkapi dengan 2 batu mulia giok hijau yang memancarkan ion negatif, berhiaskan neontin bergambar Ka'bah. Pikiran yang positif, hati yang penuh syukur merupakan kunci kesehatan jasmani dan rohani. Untuk itu kita perlu senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Tasbih Al-Zahya memang bukan tasbih biasa. Selain membuat ibadah saya semakin meningkat, tekanan darah saya juga kembali stabil dan normal. Saya pun tidak emosional lagi seperti dulu. Dulu, saya sering merasa pusing dan sakit di belakang kepala. Setelah saya cek kolesterol, kaget saya. 300. Sampai pada akhirnya saya mencoba menggunakan Tasbih Al-Zahya. Saya yang bisa digunakan untuk berzikir, juga saya gunakan sebagai kalung. Alhamdulillah, sekarang kolesterol saya jadi lebih terkendali. Saat ini hanya 180. 7 perbedaan Al-Zahya dengan merek lain. Dilengkapi 2 batu giok asli. Biomagnetiknya 2,5 kali lebih tinggi. Kandungan ion negatif 25 kali lebih tinggi. Memiliki 2 varian tasbih 99 butir dan 33 butir. Tersedia 2 pilihan warna. Aman digunakan siapa saja. Dilengkapi 2 ukuran large dan medium. Repotnya punya penyakit diabetes. Makanan sudah saya jaga. Aktivitas pun sudah saya batasi. Namun, kadar gula darah saya tidak turun-turun. Tapi itu dulu, sebelum saya memakai Tasbih Az-Zahya. Tasbih Az-Zahya sekaligus kalung kesehatan yang mengandung far infrared yang setara dengan sinar matahari pagi. Sejak memakai Tasbih Az-Zahya, saya bebas berpikir kapan saja. Ibadah saya meningkat, kadar gula darah saya stabil sehat. Entah kenapa saya agak sulit untuk BAB.
perut terasa kembung dan kepala sering terasa pusing. Hingga saya menggunakan tasbih Al-Zahiyah. Berpikir dengan tasbih Al-Zahiyah yang juga berfungsi sebagai kalung kesehatan, bukan hanya membuat hati, pikiran tenang, tapi juga tubuh menjadi sehat. Buang air menjadi lancar, perut tidak kembung lagi, kepala hampir tidak pernah pusing lagi. Pokoknya fit deh. Bekerja dengan Pyroelectric System, tasbih Al-Zahiyah memancarkan energi gelombang far infrared, ion negatif, dan biomagnetik secara bersama-sama yang akan memelihara 8 organ utama. Jantung, hati, paru-paru, ginjal, pankreas, limpa, darah, dan otak. Alhamdulillah, tasbih Al-Zahiyah ini bukan hanya bisa meningkatkan ibadahku, tetapi yang pasti staminaku selalu terjaga dan gak gampang sakit lagi. Manfaat tasbih Al-Zahiyah. 1. Membantu menjaga kebersihan hati dan ketenangan pikiran. 2. Membuat penampilan lebih elegan. 3. Membantu menjaga kesehatan dengan cara mendetoksifikasi atau membuang racun tubuh, serta membersihkan darah dari logam berat, meningkatkan kandungan oksigen dalam darah, dan meningkatkan kekebalan tubuh, memperlancar aliran darah dan suplai oksigen, serta membantu menyeimbangkan pH alami tubuh. Jagalah hati dan pikiran Anda untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berzikir dengan Al-Zahiyah. Bersihkan hati, jaga hati, jaga pikiran Anda, dan terus berzikir dengan tasbih Al-Zahiyah. Tasbih Al-Zahiyah, tasbih perhiasan sekaligus kalung kesehatan, membuat keimanan, ibadah sekaligus kesehatan menjadi lebih sempurna. Al-Zahiyah, meningkatkan takwa, menyehatkan raga. Miliki segera tasbih Al-Zahiyah. Dulu saya sering merasa pusing dan sakit di belakang kepala. Setelah cek kolesterol, kaget saya. 300, sampai pada akhirnya saya mencoba menggunakan tasbih Al-Zahiyah. Dan untuk berzikir, juga saya gunakan sebagai kalung. Alhamdulillah, sekarang kolesterol saya jadi lebih terkendali. Sekarang hanya 180. Repotnya punya penyakit diabetes. Makanan sudah dijaga, aktivitas pun sudah dibatasi. Namun kadar gula darah saya tidak turun-turun. Itu dulu, sebelum saya memakai tasbih Al-Zahiyah. Tasbih Al-Zahiyah sekaligus kalung kesehatan yang mengandung far infrared yang setara dengan sinar matahari pagi. Sejak memakai tasbih Al-Zahiyah, saya bebas berzikir kapan saja. Kesehatan saya 24 jam terjaga. Ibadah saya meningkat, kadar gula darah saya stabil sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, waspadalah. Hati gelisah dan pikiran yang tidak tenang bisa menjadi penyebab utama penyakit kronis dan mematikan. Benarkah kesehatan tubuh kita dipengaruhi kondisi hati dan pikiran? Benar sekali. Jika hati dan pikiran kita gelisah, akan membuat tubuh memproduksi hormon kortisol yang bersifat asam yang akan merusak sistem imunitas di dalam tubuh. Hormon kortisol mengakibatkan pengentalan darah yang berisiko munculnya penyakit berbahaya seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, hepatitis, dan penyakit mematikan lainnya. Jika hati dan pikiran kita tenang, tubuh akan memproduksi hormon anti-stres yang bernama endorfin. Oleh karena itu, Anda membutuhkan tasbih Al-Zahiyah yang merangsang tubuh memproduksi hormon endorfin. Tasbih Al-Zahiyah, tasbih sekaligus alat kesehatan buatan Samsung Medical Korea yang terbuat dari turmalin yang berguna untuk terapi far infrared, terapi ion negatif, sekaligus terapi biomagnetik. Tasbih Al-Zahiyah membuat keimanan, ibadah, sekaligus kesehatan menjadi lebih sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bertasbih dan berzikirlah sebanyak-banyaknya. Dan dengan berzikir dan bertasbih, hati kita, pikiran kita menjadi tenteram. Dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan lain yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang ini sudah ada tasbih Al-Zahiyah. Bertasbih menjadi lebih praktis di mana saja, kapan saja. Seperti yang saya gunakan ini, dengan tasbih Al-Zahiyah, saya bisa bertasbih kapan saja, di mana saja. Alhamdulillah, dari segi manfaat kesehatannya,
saya jadi tidak gampang stres. Keistimewaan tasbih Al-Zahya, desain elegan, terbuat dari 99 butir batu mulia turmalin yang memancarkan sinar inframerah jarak jauh, dilengkapi dengan 2 batu mulia giok hijau yang memancarkan ion negatif, berhiaskan neodim bergambar Ka'bah. Pikiran yang positif, hati yang penuh syukur merupakan kunci kesehatan jasmani dan rohani. Untuk itu kita perlu senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Seperti firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Tasbih Al-Jahiyah memang bukan tasbih biasa. Selain membuat ibadah saya semakin meningkat, tekanan darah saya juga kembali stabil dan normal. Saya pun tidak emosional lagi seperti dulu. Dulu, saya sering merasa pusing dan sakit di belakang kepala. Setelah saya cek kolesterol, kaget saya. 300. Sampai pada akhirnya saya mencoba menggunakan tasbih Al-Jahiyah. Yang bisa digunakan untuk berzikir, juga saya gunakan sebagai kalung. Alhamdulillah, sekarang kolesterol saya jadi lebih terkendali. Saat ini hanya 180. 7 perbedaan Al-Zahiyah dengan merek lain. Dilengkapi 2 batu giok asli. Biomagnetiknya 2,5 kali lebih tinggi. Kandungan ion negatif 25 kali lebih tinggi. Memiliki 2 varian tasbih 99 butir dan 33 butir. Tersedia 2 pilihan warna. Aman digunakan siapa saja. Dilengkapi 2 ukuran large dan medium. Repotnya punya penyakit diabetes. Makanan sudah saya jaga. Aktivitas pun sudah saya batasi. Namun, kadar gula darah saya tidak turun-turun. Tapi itu dulu, sebelum saya memakai tasbih Al-Zahiyah. Tasbih Al-Zahiyah sekaligus kalung kesehatan yang mengandung far infrared yang setara dengan sinar matahari pagi. Sejak memakai tasbih Al-Zahiyah, saya bebas berpikir kapan saja. Ibadah saya meningkat, kadar gula darah saya stabil sehat. Entah kenapa saya agak sulit untuk BAB. Perut terasa kembung dan kepala sering terasa pusing. Hingga saya menggunakan tasbih Al-Zahiyah. Berpikir dengan tasbih Al-Zahiyah yang juga berfungsi sebagai kalung kesehatan bukan hanya membuat hati, pikiran tenang, tapi juga tubuh menjadi sehat. Buang air menjadi lancar, perut tidak kembung lagi, kepala hampir tidak pernah pusing lagi. Pokoknya fit deh. Bekerja dengan pyroelectric system, tasbih Al-Zahiyah memancarkan energi gelombang far infrared, ion negatif, dan biomagnetik secara bersama-sama yang akan memelihara 8 organ utama. Jantung, hati, paru-paru, ginjal, pankreas, limpa, darah, dan otak. Alhamdulillah, tasbih Al-Zahiyah ini bukan hanya bisa meningkatkan ibadahku, tetapi yang pasti stamina aku selalu terjaga dan gak gampang sakit lagi. Manfaat tasbih Al-Zahiyah. 1. Membantu menjaga kebersihan hati dan ketenangan pikiran. 2. Membuat penampilan lebih elegan. 3. Membantu menjaga kesehatan dengan cara mendetoksifikasi atau membuang racun tubuh, serta membersihkan darah dari logam berat, meningkatkan kandungan oksigen dalam darah, dan meningkatkan kekebalan tubuh, memperlancar aliran darah dan suplai oksigen, serta membantu menyeimbangkan pH alami tubuh. Jagalah hati dan pikiran Anda untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berzikir dengan Al-Zahiyah. Bersihkan hati, jaga hati, jaga pikiran Anda, dan terus berzikir dengan tasbih Al-Zahiyah. Tasbih Al-Zahiyah, tasbih perhiasan sekaligus kalung kesehatan, membuat keimanan, ibadah sekaligus kesehatan menjadi lebih sempurna. Bagi Anda pelanggan setia Mormol, Anda tidak hanya mendapatkan satu,
tapi 2 gelang senilai Rp580.000. Segera hubungi operator kami. Kesehatan menjadi lebih sempurna. Al-Zahya, meningkatkan takwa, menyehatkan raga. Miliki segera tasbih Al-Zahya.